Oke, sekarang saya sudah ada di stasiun Kiara Condong. Saya duduk dulu sambil nunggu kereta api Bandung Raya Ekonomi dari stasiun Cicalengka. Saat ini saya berada di stasiun Kiara Condong bagian selatan. Hari ini saya mau berangkat naik kereta api Bandung Raya Ekonomi dari stasiun Kiara Condong tujuan stasiun Cimindi. Dan kita main ke Cimindi dengan menggunakan kereta api Bandung Raya Ekonomi dari stasiun Kiara Condong ya, sampai stasiun Cimindi. Oke, kereta apinya sebentar lagi akan tiba di stasiun Kiara Condong. Pukul 17.25 sekarang, dan nanti akan tiba di stasiun Kiara Condong 17.30. Dan kita nikmati perjalanan naik kereta api Bandung Raya Ekonomi ke stasiun Cimindi. Stasiun Cimindi dengan perjalanan naik kereta api Bandung Raya Ekonomi pada petang hari. Keberangkatannya pada pukul 17.30 dari stasiun Kiara Condong. Estimasi tiba di stasiun Cimindi kurang lebih 18.00. Hanya 3,5 jam saja perjalanan naik kereta api Bandung Raya Ekonomi. Dan kita nikmati perjalanan sore hari ke stasiun Cimindi.
tiba di stasiun Grand. Baru tiba 17.40 menit dari stasiun Kiara Condong sampai stasiun Bandung hanya 10 menit saja perjalanan dari Kereta Bandung Raya Kolom. Nanti kita lanjut perjalanan dari stasiun Bandung ke stasiun Cimini naik kereta api Bandung Raya Ekonomi. Perkiraan 18 lebih 5 menit, ini terlambat sedikit karena di sini lebih banyak penumpang kereta api dari stasiun Bandung tujuan akhir Padalarang, Cimahi atau sebagainya. Oke. Kita lanjut perjalanan saya naik kereta api Bandung Raya Ekonomi ke stasiun Cimahi.